Safety Briefing RSUD Goran Triun, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selamat datang di RSUD Goran Triun, Kabupaten Seram Bagian Timur. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja rumah sakit, maka kami wajib menyampaikan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit selama berada di RSUD Goran Triun. Potensi bahaya di RSUD Goran Triun adalah kebakaran dan gempa bumi. Bangunan RSUD Goran Triun terdiri dari 17 unit atau gedung. Area paling depan terdiri dari IGD, kantor, poliklinik, dan musola. Area tengah terdiri dari ruangan OK, radiologi, apotek, laboratorium, dan ruang perawatan bangsal anak, bangsal isolasi, dan bangsal penyakit dalam. Area paling belakang terdiri dari kebidanan, PONEF, HCU, UTDRS, CSSD, laundry, dan gizi. RSUD Goran Triun memiliki pintu masuk dan keluar di sebelah barat dan memiliki 3 titik kumpul, yakni area kumpul di depan poliklinik, area kumpul di belakang CSSD, area kumpul di belakang ruang perawatan isolasi. Selama berada di RSUD Goran Triun, Anda wajib mematuhi rambu-rambu keselamatan. RSUD Goran Triun dilengkapi dengan fasilitas proteksi kebakaran seperti apar, alat pemadam api ringan yang terletak di 11 unit yaitu IGD, CSSD, PONEF, kebidanan, HCU, gizi, ruang perawatan, laboratorium, apotik, kantor, dan poliklinik. Saat ini kita berada di area rumah sakit umum daerah Goran Triun. Selama berada di area rumah sakit umum daerah Goran Triun, Anda wajib mengetahui jalur evakuasi menuju titik kumpul. Jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik. Tetap tenang, segera tinggalkan ruangan dengan berjalan mengikuti jalur evakuasi. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas, prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. Berjalanlah cepat, jangan berlari. Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan. Carilah tempat berlindung yang aman, seperti di bawah meja atau menempel pada dinding. Hindari bangunan yang berkaca. Jika gempa telah selesai, segeralah keluar menuju titik kumpul Rumah Sakit Umum Daerah Goran Triun. Semua standar keselamatan dan langkah evakuasi keselamatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keamanan dan keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami. Demikian safety briefing yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami bangga melayani Itanu A.A.I.